Pertama, menguras satu ekor ikan ayam-ayam dengan satu sendok teh air jeruk dan setengah sendok teh garam. Diamkan 15 menit, lalu panaskan 2 sendok makan minyak. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 buah cabai merah, 1 sendok teh ketumbar, 3/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh gula pasir bersama 8 lembar daun jeruk, 2 cm jahe, dan 2 cm lengkuas sampai harum. Masukkan 100 ml santan dari setengah butir kelapa, masak sampai mendidih, lalu rebus ikan di dalam rebusan santan di atas api kecil sampai santan mengering. Kemudian panggang ikan bersama bumbunya di atas pan yang dialasi daun pisang.